Tiket kampanye Akbar pasangan Anies Muhaimin di Jakarta International Stadium atau JIS capai 3,5 juta orang. Bahkan jumlah itu melewati pengunjung konser Coldplay di JIS beberapa waktu lalu. Platform pemesanan tiket GORS mencatat, membeludaknya pemesanan tiket itu hanya dalam hitungan menit saat penjualan tiket dibuka. Sebagai perbandingan, mengutip dari laman penyedia tiket loket.com, saat itu platform tersebut hanya melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal untuk konser Coldplay. Atas hal itu, Anies Baswedan mengaku terkejut mendengar informasi bahwa tiket kampanye Akbar Amin sudah ludes hingga 3,5 juta pemesan dalam waktu hanya beberapa puluh menit. Anies juga menghimbau kepada para pendukung yang tidak mendapat tiket tetap bisa datang ke JIS meski berada di luar JIS agar bisa menyuarakan gerakan perubahan. Pertama, saya terkejut sekali ketika dengar kabar bahwa situs tiketnya itu diakses sampai lebih dari 3,5 juta kali dalam waktu beberapa puluh menit saja. Ini mengalahkan pemesanan tiket Coldplay. Luar biasa. Ini pertanda animo yang luar biasa besar. Dan inilah sebenarnya semangat acara kita di hari Sabtu ini. Acara Gerakan Perubahan. Semua ingin hadir, semua ingin menjadi bagian dari Gerakan Perubahan. Lalu saya mendapat banyak pertanyaan dari itu. Ibu bapak sekalian yang sudah bergerak ke Jakarta, lalu kesulitan mendapatkan tiket, pertanyaannya, apakah tetap datang? Bagaimana jika tidak punya tiket? Jawabnya sederhana, tetap datang, tetap dukung gerakan perubahan, tetap hadir di JIS, tetap penuhi di JIS, di dalam dan di luar, di seluruh wilayah JIS. Diketahui, pasangan Anies Muhaimin akan menggelar kampanye Akbar terakhir di JIS pada 10 Februari 2024 mendatang. Selain dihadiri oleh seluruh partai pengusung yakni Nasdem, PKS, dan PKB, kampanye itu juga akan menghadirkan hiburan musik yang diisi oleh Raja Dangdut Roma Irama, Iwan Fals, hingga Sheila on 7. Tim UTV mengabarkan.